Hasil lengkap, pertandingan semifinal, China Open 2024, sesi pertama. Di semifinal ganda putri, Li Yijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan ganda putri Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong, dengan skor 21-12 dan 21-14, dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan pemenang, antara Li Wenmei, Shang Shuxian, atau Jia Yifan, Zheng Yu. Di semifinal tunggal putri, Wang Zi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Di semifinal tunggal putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan seniornya sendiri, Akane Yamaguchi, dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Wang Zi akan bertemu Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 16-21 dan 15-21 dalam durasi 58 menit. Di pertandingan semifinal lainnya, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan menghadapi Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, perempat final sesi kedua akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai ganda putri yang mempertemukan dua wakil Cina, Li Wenmei, Shang Shuxian, dengan Jia Yifan, Zheng Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Selanjutnya di partai ketujuh, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Go Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ke-8, Wang Hongyang akan melawan tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Rekor pertemuan, 2-2. Di partai ke-9, Ong Yusin, Teo Ei, akan melawan ganda putra Cina, He Jiting, Ren Xiangyu. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Dan Kun Lafut Fititsarn akan melawan Kodai Naraoka. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Kun Lafut Fititsarn.